Good morning. Good morning, Cici. Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya ada acara diundang oleh Kanwil DJP, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, untuk jadi narasumber di sana. Jadi ada workshop. Tapi karena dua krucil ini sudah libur, jadi mau ke playground dulu nih. Jadi mau nganterin mereka dulu ke playground, habis itu titip ke mertua, baru saya pergi kerja. Ya, mami pergi kerja ya? Iya. Oke. Itu apaan, Dek? Anak-anak udah ke playground, sekarang mau ke supermarket dulu. Soalnya mau siap-siap packing buat berangkat liburan nanti hari Minggu. Ya, kita ikutin terus. Ini karena weekend ini kita mau berangkat ke New Zealand, jadi harus packing-packing. Cuma kan ini ada baby satu lagi makan bubur, jadi harus beli makanan yang udah jadi kayak gini supaya nanti di pesawat nggak bingung makan apaan. Saya sebenarnya penganut makanan yang harus dimasak ya, cuma karena mau nggak mau nih buat traveling harus beli, jadi lagi milih-milih yang mana yang kira-kira bakalan si disukai nama si baby nih. Nah, sekarang udah sampai di Kanwil DJP, Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Jakarta Pusat. Nah, bentar lagi kita mau ada workshop bersama beberapa pesertanya itu administrasinya, sosial medianya mereka. Jadi, hari ini kita akan share, saya akan share mengenai basic fotografi. Biasanya kita butuh kamera, portrait, kita butuh lensa, tripod, white balance yang tepat. Nanti akan warnanya sesuai. Nah, workshop hari ini sudah selesai. Tadi seru banget, jadi banyak banget pesertanya dari karyawan dari kantor DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi mereka butuh fotografi itu untuk mengisi konten sosial media. Dan tadi kesimpulannya sebenarnya ada lima pertanyaan yang paling sering ditanya dalam workshop adalah pertama mengenai gear. Jadi biasanya banyak yang nanya soal kamera apa sih yang bisa dipakai untuk sosial media. Terus kemudian juga lensa apa sih yang paling pas dipakai misalkan untuk mendokumentasikan eventnya mereka. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah mengenai triangle exposure. Jadi banyak banget yang masih suka bingung mengenai exposure itu yang baik kayak gimana. Terus kemudian kapan waktunya kita menggunakan shutter speed rendah, shutter tertinggi, kemudian aperture besar atau aperture kecil, kemudian juga mengenai ISO. Jadi exposure itu perlu tahu tergantung dengan kondisi lapangannya. Jadi dan kita kalau mau motretnya untuk landscape juga punya standar yang berbeda, dan juga kalau untuk potret juga memiliki standar yang juga berbeda. Nah, jadi biasanya kalau foto potret itu cenderung biasanya menggunakan f yang besar, jadi sekitar f 1,4 atau 1,8.
Tapi kalau misalkan untuk landscape, biasanya saya pakai f8 sampai 16. Nah, kemudian kalau shutter speed itu tergantung banget dengan kondisi, tapi standarnya biasanya nih kalau handheld itu pakai 1/125, sisanya nah tergantung kondisi nih. Kalau mau main slow speed ya bisa sampai 1 menit atau 2 menit atau bahkan sampai 30 detik. Kemudian kalau ISO disarankan untuk menggunakan ISO yang paling rendah. Pertanyaan ketiga yang paling sering ditanya adalah mengenai tingkat kesulitan. Jadi foto apa sih yang paling sulit? Nah, fotografi itu setiap genre memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa saling menghargai juga nih. Jadi jangan menganggap remeh kalau foto ini tuh gampang banget atau foto itu gampang banget. Karena setiap foto itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan itu harus disempurnakan dari masa ke masa. Jadi latihan terus, dari foto pertama kurang bagus, lalu improving sampai akhirnya bisa jadi menguasai semuanya. Pertanyaan keempat yang paling sering ditanya adalah bagaimana caranya mengatasi kebosanan. Jadi itu pertanyaan sering banget dan biasanya memang nggak bisa dipungkiri ya kalau setiap orang kalau udah keseringan motret pasti bosen, sama kayak orang makan. Kalau makan mie terus setiap hari, lama-lama bosen. Kemudian makan nasi terus setiap hari, pasti akan bosen. Jadi harus kadang-kadang suka harus ada break juga sih. Kita harus break dulu beberapa saat, kemudian mulai motret lagi. Nah, kemudian yang kelima yang paling sering ditanya adalah mengenai inspirasi. Bagaimana caranya mendapatkan inspirasi? Nah, inspirasi bisa dapat di mana aja sih? Kalau kita nonton TV misalnya, atau nonton bioskop, nah itu biasanya ada aja inspirasi yang bisa kita dapat. Atau kita baca buku. Nah itu apa aja sebenarnya bisa gitu, yang penting kita sering-sering ngelihat sesuatu yang baru, yang nggak boring, yang jarang-jarang kita ketemuin. Nah abis itu kita mulai kumpulin, kita koleksi, sehingga pada saat kita butuh, kita buka-buka lagi dan kita akan menemukan inspirasi yang baru. Nah sudah selesai acara hari ini, sekarang kita mau pulang. Jadi thank you banget yang udah nonton hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.